Assalamualaikum sahabat kelinci dan salam sukses untuk para peternak. Ketemu lagi di Peternak Kota Channel. Untuk video kali ini saya akan membahas hasil kelinci yang sudah diobati kemarin dengan medoxi LA. Kita lihat hasilnya. Tapi sebelum kita bahas, yang belum subscribe channel saya ini silakan di subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, dan supaya channel kami ini tetap berkembang. Oke, lanjut ke pokok pembahasan. Oke, lanjut ke pokok pembahasan. Ini adalah kondisi kelinci yang belum kita obati dengan medoxi LA. Nah, seperti ini mastitisnya besar, membengkak. Nah, seperti ini. Dan ini adalah kondisi setelah kita suntikkan medoxi LA yang sudah kita kasih tahu caranya kemarin di part kedua itu, sudah meletus seperti memecah gitu. Nah, kondisinya seperti ini. Jadi agak kempes, terus mastitisnya itu seperti pecah, mau ini keluar nanah itu. Tapi setelah itu kita kasih betadin atau antiseptik supaya tidak infeksi. Nah, ini adalah 3 hari setelah kita suntikkan medoxi LA itu. Oke, dari kami semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like, comment, and share. Dari hobi menjadi rezeki. Salam sukses, tetap semangat.